Berkaca pada ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta, sepertinya kota Mataram akan seperti itu jika terus dibiarkan seperti ini. Semeraut dan penataan kota yang sering diabaikan menjadi salah satu masalah yang tak bisa dihindari. Menurut sebuah studi besar yang dilakukan oleh para ilmuwan di Stanford University di Amerika Serikat, Indonesia menduduki peringkat 1 sebagai negara paling malas jalan kaki di seluruh dunia. Rata-rata orang Indonesia hanya berjalan 3.513 langkah setiap harinya. Inikah yang akhirnya menjadi pembelaan bagi para pemotor atau pedagang kaki lima untuk menyerobot trotoar? Yakni karena orang Indonesia dikenal malas berjalan kaki, maka trotoar bisa dipastikan lebih sering menganggur daripada digunakan dan sah-sah saja jika digunakan melintas kendaraan bermotor. Tapi, bagaimana bisa nyaman berjalan kaki jika akses trotoarnya saja sudah disalahgunakan? Jika menilik pada sejarah masa lampau, masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki. Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah 5 kaki atau 5 feet. Satu kaki adalah sekitar 1/3 meter atau tepatnya 0,3048 meter. Maka, 5 feet atau 5 kaki adalah sekitar 1,5 meter, sehingga orang yang berjualan menggunakan sarana itu disebut pedagang kaki lima. Dulu awalnya, definisi tentunya ya kan, ya. Ada batasan-batasan tentang sektor, dia sektor usaha termasuk ini ya, usaha mikro. Kaki lima, asongan, keliling, pedagang pasar, bakulan. Kenapa bakulan? Dia pakai bakul. Pedagang keliling kenapa? Dia pakai kendaraan, pakai sepeda, dia pikul, dia pakai motor, pakai mobil, itu pedagang keliling ya. Pedagang pasar di dalam pasar. Kenapa kaki lima? Kenapa enggak kaki 6, enggak kaki 1000, enggak kaki 10, kan? Kaki 5 itu istilah dari Belanda dulu. Di Belanda itu, pada saat itu pemerintah kota Nederland ya, Holland ya, itu memberikan space tempat setiap sore mulai dari jam 4 sampai jam 12 malam itu sebanyak 5 kaki, dihitung 5 kaki itu. Jadi, bahasa Inggris itu pedagang lima kaki sebenarnya oleh orang Indonesia, orang-orang Padang itu dia rubah menjadi pedagang kaki lima. Itu sampai detik ini sebutan itu dan definisinya ini diadopsi oleh Permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan peraturan presiden nomor 125 tahun 2012 juga tentang tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Indonesia. Nah, jadi seseorang yang menjual barang dan atau jasa dengan menggunakan sarana yang sangat sederhana, dan menempati lokasi-lokasi yang bukan miliknya sendiri. Seperti katanya di sana ya, di trotoar, ya, taman-taman kota, kemudian tepis-tepis tempat-tempat yang kosong. Dan itu tidak menetap, sifat utamanya tidak menetap. Nah, kalau sudah menetap, itu harus ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah setempat. Jadi jelas kaki lima itu dia berpindah-pindah. Dia gampang dibongkar, tidak selamanya berdagang di situ. Itu kaki lima, ciri-cirinya. Dan di luar pasar loh, Mbak. Para
Para pedagang kaki lima umumnya tidak memiliki keahlian khusus, sehingga mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan. Dengan kurangnya modal mereka, menggunakan sarana yang murah dan sederhana, dan kemudian memilih tempat berjualan yang sesuai kehendak mereka. Kadang, berpindah tempat tidak menentu, yang penting tidak perlu membayar sewa mahal. Dan pilihannya adalah sarana umum, seperti trotoar tadi. Karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota, atau kita kenal dengan istilah 3K, oleh karena itu, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Masalah PKL sangat kompleks, karena akan menghadapi dua sisi dilematis, pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintah akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi di antara keduanya. Bagaimanapun, PKL adalah warga negara yang harus dilindungi hak-haknya. Hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat, dan berkumpul. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Fenomena PKL dan masalah-masalah yang ditimbulkan PKL dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib. Salah satunya, walaupun pemerintah telah membuat kebijakan perda untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Dan tentu kebijakan perda tersebut memenuhi banyak kontra dari para PKL, karena kebijakan pemerintah dianggap tidak tepat dan tidak adil, merugikan para PKL. Kemudian, yang menambah daftar panjang permasalahan PKL adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah. Dalam praktiknya, banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri, sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme, dan ketidaktentraman yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Yang paling menarik menurut kami dari adanya permasalahan PKL ini adalah karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah. Saya ini jualan pempek Palembang. Jualan saya di SD 25 di Dasan Agung, terus ke Punia di madrasah. Pulangnya di sini. Saya sudah jualan dah paling tidak 30 tahun. Pindah-pindah. Ketika sekolahan, pagi SD 25, keluar main pertama terus ke namanya di Punia. Sering dirahasiakan itu waktu ini apa namanya? Malam lah, kepala sekolah kan satu-satu kepala sekolah lain-lain punya ide. Dulu kepala sekolah yang dulu ini di sini dia, nah sekarang baru kepala sekolahnya lagi
dimundurkan seperti ini, jadi kita nggak dapat jualan. Biasa saya jualan di sini dari pagi saya jualan di sini. Ganti kepala sekolah, akhirnya nggak ada tempat orang belanja di sini, jadinya kita jualan keliling, jadinya pindah-pindah. Harapan kita itu mudah-mudahan pemerintah itu perhatikan orang jualan kaki lima ini, kasihan. Kita juga ingin anak kita sekolah seperti anak bapak-bapak yang kaya-kaya itu. Ingin kita anak kita sekolah kuliah, dapat kerjaan. Jangan orang besar-besar aja dapat kerjaan. Masukkan anaknya, kalau kita mau masuk anak kan anak kita sulit. Sulit sampai SMA mati-matian cari uang sampai lulus anak kita sekolah, sekarang kerjaannya sulit. Mau nyapu-nyapu di pinggir jalan juga sulit sekarang. Bagaimana caranya sekarang pemerintah ini supaya ada adilnya, ada makmurnya. Di satu sisi PKL sering mengganggu tata ruang kota. Di sisi lain, PKL menjalankan peran sebagai shadow ekonomi. Kita juga harus melihat bahwa PKL memiliki beberapa segi positif. Salah satunya adalah memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan harga terjangkau. Apabila Indonesia ingin bebas dari PKL, maka pemerintah harus memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan lebih baik kepada para PKL tersebut. Dan juga memberikan alternatif tempat membeli barang dengan harga yang murah, khususnya pada warga golongan menengah ke bawah. Apabila masyarakat dipaksakan untuk membeli barang yang harganya lebih tinggi daripada membeli di PKL, maka daya beli masyarakat akan berkurang dan akan merembet pada bidang lain, terutama kesehatan dan pendidikan. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat tentang pedagang kaki lima? Padahal mengganggu, tapi seringkali dia Pol PP juga pernah, sering dia diusir, sering di ini, tapi nanti sudah seminggu atau dua minggu sudah tidak anu, lagi dia mereka jualan gitu. Terus jadinya kalau kita mau anu kan tidak bisa gitu, sudah dia Pol PP sudah di ini. Jadi memang mengganggu sekali sih kan. Di kalau kita kapri dia juga kan tak boleh di trotoar, selalu dia di dalam, jadinya bebas hambatan gitu kan. Enak juga kan kalau kita jalan bebas dari orang-orang ataupun langsung bukan sih orang juga, kita juga cari rezeki atau paham yang begitu. Tapi itu trotoar kan dibikinin itu supaya bebas orang berjalan kan. PKL mengambil ruang di mana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau, dan ruang kota lainnya. Alasannya, karena aksesibilitasnya yang tinggi hingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan sehingga dapat timbul tindak kriminal,
mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko, serta sebagian dari barang yang mereka jual mudah mengalami penurunan mutu yang berhubungan dengan kepuasan konsumen. Pada umumnya, barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, sehingga PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota. Karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah ke bawah yang memiliki daya beli rendah. Dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota, karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. Mereka ingin ditarik retribusi, mereka siap kalau dalam bentuk PAD ya. Yeah. Tapi kontribusi yang tidak langsung yang pemerintah merasakan adalah apa? Dia ikut menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, mengurangi tentang apa instabilitas sosial. Tidak stabil kalau mereka lapar perut. Secara tidak langsung mereka memberikan kontribusi kepada negara, kepada bangsa, kepada pemerintah daerah. Kalau kontribusi langsung berupa uang mungkin bisa, tapi kecil. Lebih besar pasar sebetulnya kan. Tapi kalau kaki lima besar juga kalau dilegalkan oleh DPR. Sudah saya buat proposal dulu tahun 2005, saya majukan proposal untuk kontribusi tersebut kepada pemerintah Kota Mataram dan DPR saat itu, tapi tidak ditanggapi sampai saat ini. Nah itu loh Mbak, kurang apa kontribusinya DKL ini. Ya, tapi yang paling besar kontribusi tidak langsung itu. Bisakah pemerintah menghidupkan rakyatnya agar bisa kerja, bisa cari makan dengan pendapatan yang terengah-engah maksudnya. Syukur bisa makan itu pun sudah merdeka rasanya mereka, sudah senang. Apalagi bisa nabung. Tanya Pak Hasan ya. Sekedar nabung 1.000-2.000 rupiah per hari itu sangat senang. Syukur untuk makan dia. Kalau tidak jualan sehari tidak makan. PKL itu, disangka PKL itu kaya-kaya. Dia jualan terus bisa beli rumah, bisa beli nabung, bisa sekolahkan anak. Syukur dia bisa makan, itu aja. Itu perlu pemerintah, tapi pemerintah tidak pernah melihat ke sana. Dianggap ini bukan rakyatnya apa ya. Itu. Kok disamakan dengan GPN, disamakan dengan gelandangan, disamakan dengan apa WTS, disamakan dengan waria diubah-ubah sana kemari. Dulu itu Pak, disamakan Pak, sebelum tahun 95 itu. Itulah maka saya terenuh hati saya. Loh, kok ini disamakan? Mereka kan kontribusi perekonomian sangat besar di Indonesia ini. Ada di negara Amerika Latin, ada tiga negara itu mempertaruhkan politiknya untuk urusan ekonomi PKL ini. Loh, kok kita Indonesia dianggap jamur, dianggap virus kaki lima ini. Di luar negeri, PKL itu dibuatkan trotoar, dia pakai 2 meter, pejalan kaki 2 meter. Indah kan? Bijak kan? Kalau trotoar sekarang dibangun hanya untuk memperindah jalan, percuma. Kan trotoar banyak dibangun hanya semeter-semeter di. Tapi pohon dia biarkan di sana, tiang listrik dia biarkan. Itu apakah tidak melanggar undang-undang jalan? Lebih baik seluruhnya tiang listrik dapat bongkar sana. Kalau memang PKL nggak boleh.
Kalau PKL juga tidak bisa di pinggir-pinggir jalan, hapus saja nama pedagang kaki lima dari bumi Indonesia ini. Jangan ada lagi pedagang kaki lima namanya. Hilangkan. Sekali-sekali kan? Ya? Nah itu pemerintah, makanya saya bilang pemerintah ini kadang-kadang tidak paham dengan apa yang dilakukan. Khususnya kepada usaha mikro ini. Ya usaha mikro ini banyak di Indonesia ya, ada pedagang asongan, pedagang keliling, bakulan, kaki lima ya. Ya. Itu pedagang pasar, itu mikro industri kecil, rumahan, rumah tangga. Ini siapa yang membina? Batasannya yang di mana? Gitu kan? Di sensus enggak pernah ketemu sensus sampai sekarang berapa jumlah usaha mikro di Indonesia. Ya. Sampai detik ini enggak ketemu. Jadi seluruh masyarakat Kota Mataram khususnya masyarakat NTB dan Indonesia ya, yang mendengar ini siaran ini, PKL itu ada manusia yang butuh makan, butuh hidup. Dilindungi di Indonesia hak asasinya untuk hidup. Dia boleh hidup di bumi ini, di Kota Mataram ini dengan cara yang halal dan diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur PKL ada tadi saya sebut ya. Nah, masyarakat jangan memandang sepihak, memandang sebelah atau memandang dari sudut yang sangat sempit, hanya mengganggu, melihat dia kumuh, dia kotor, dia mengganggu. Coba dia di PKL, coba balikkan diri jadi PKL sekarang, bagaimana rasanya susah, hujan, panas itu dia tetap bertahan demi sesuap nasi untuk hari itu saja. Kalau dia tidak jualan besok, tidak makanlah dia. Tolong dimengerti luar masyarakat, jangan mengkambing hitamkan PKL, jangan menganggap PKL itu biang kerusuhan, biang kekumuhan kota, biang ketidaknyamanan, ya. Bahagialah dia, bahagia kita juga. Itu saya minta sama masyarakat. Kalau udah PKL bahagia, kok yang lain kok masa iri? Ini kan berarti punya penyakit masyarakat. Ada penyakit jiwa yang ada di hatinya. Itu yang kita inginkan para tuan guru, tokoh agama. Himbau masyarakat ini, jangan menyakiti atau istilahnya memutus rezeki orang. Kalau rezeki kita diputus gimana rasanya? Dia juga cari makan untuk anak istri yang hari itu saja makannya. Dia cari. Nabung sulit. Nah, untuk itu kepada masyarakat saya menghimbau, mari hidup berdampingan sama PKL gitu loh. Mari hidup. Dari dulu saya bilang, malah banyak masyarakat yang memojokkan saya sebagai ketua APRI. Ini saya heran sendiri. Saya membela orang yang benar masalahnya ini. Kalau dia jualan PCD porno mungkin saya tidak akan bela. Dia jualan tuak mungkin saya tidak akan bela. Dia jualan narkoba mungkin saya tidak bela. Tapi mereka jualan barang-barang yang halal untuk dimakan, halal untuk dikonsumsi, halal untuk dipakai. Untuk itu masyarakat, mari bela PKL. Insya Allah masuk surga. Supaya janganlah diadakan kantin di dalam sekolah itu, berikan kita yang cuma mencari penghidupan lewat ini. Mereka kan sudah punya yang gaji semua, kalau kita kan cuma mengharapkan dari ini aja. Kalau sampai kita tidak jualin ya otomatis, karena kita tidak punya gaji, ya itu
harapan kami dari pemerintah, mudah-mudahan pemerintah mau supaya bagaimana caranya kantin yang di dalam itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya dia harus ada kantin di dalam, kenapa harus orang luar yang disuruh kan, yang tidak pernah tahu itu ini? Solusinya seharusnya kita ditanyakan dulu di sini, ayo jualan di dalam, bagaimana caranya yang terbaik. Ini kita tidak diperbolehkan jualan di luar, sementara dia taruh orang di dalam, di kantin gitu. Pemerintah semestinya menempatkan pedagang kaki lima di daerah yang tersedia infrastruktur yang meliputi penyediaan air, listrik, dan tempat sampah yang baik untuk pedagang warung makanan.